Hai para penggemar olahraga, khususnya pencinta sepak bola yang ada di Indonesia. Dikutip dari batch11.com, media ternama sepak bola di Korea, Ansan merekrut Shin Jae-hyuk, putra kedua dari Shin Tae-yong dari Universitas Konkuk. Ansan mengontrak Shin Jae-hyuk, striker baru dari Universitas Konkuk, yang akan memimpin masa depan tim Ansan. Shin Jae-hyuk, lulusan sekolah menengah atas Bojin dan Universitas Konkuk, berpartisipasi dalam turnamen sepak bola sekolah menengah nasional ke-42 untuk Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata. Selama masa sekolah menengahnya, berperan aktif sebagai striker utama dan berkontribusi pada runner-up. Berdasarkan penampilan tersebut, ia bergabung dengan tim nasional pemuda U18 tahun 2019 dan mengangkat piala kejuaraan. Shin Jae-hyuk, seorang multi striker yang dapat memainkan posisi sayap depan dan kiri dan kanan, berharap untuk memperkuat barisan penyerang Ansan dengan heading lompat tinggi dan dribbling yang berani dan agresif. Sementara itu, Shin Jae-hyuk yang telah menyelesaikan semua prosedur wajib militer seperti tes kesehatan akan segera bergabung dengan tim dan memulai persiapan dengan sungguh-sungguh. Kita nantikan duet maut Asnawi dan Shin Jae-hyuk. Terima kasih.